hari ini kita lanjutin lagi tipsnya. Soalnya ini tips update mode terkeren, paling parah, efeknya luar biasa, keren banget bro ya. Jadi kalian harus lihat bro. Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa like video ini dan juga di subscribe channel ini supaya kalian bisa nonton tips yang lebih banyak lagi dan lebih keren-keren lagi. Ini benar-benar keren banget. Kalian kudu wajib harus nonton sampai akhir. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Let's go. Oke bro, ini dia bro ya, untuk yang terbarunya. Soalnya kalau nggak salah unit creator untuk yang versi modnya ya, ada updatean terbaru. Makanya mereka juga banyak yang ngerombak. Ada unit baru, ada faksi baru. Cuman hari ini kita bakalan lihat, ini sebenarnya ada dua, RPG type sama futuristik ya. Cuman hari ini kita bakalan fokus ke RPG type dulu. Kita bakalan lihat ada apa aja. Oke, mulai dari yang pertama adalah healer alias sang tukang heal ya. Apakah keren? Oh my god, topinya ini baru saya lihat loh bro. Detail loh bro topinya. Biasanya kan merah atau biru, udah gitu. Ini ada besi. Ayo kuncinya kang. Kunci apa yang mencurigakan? Kunci garasi dan dia megang. Oh wow, wow, kayak wizard ya. Lihat bro, begitu detailnya ya, keren banget ya. Ada tulisan-tulisan apa entahlah. Oke, kita bakalan tes. Mungkin kita bakalan belum apa-apa, udah nge-heal. Ini kita bersihin dulu. Mungkin pasukannya dari farmer aja lah ya. Kita lihat pak, lawan farmer ini. Here we go. Cuman dia di sekali pukul dia mati nih, gak keburu di-heal kayaknya. Oke, lihat bro, gimana gak keren? Ini update-an keren loh sekarang ya. Makin menggila, tapi ini sekali lagi masih mod ya. Untuk unit kreatornya belum yang apa namanya full release atau alias official. Officialnya lagi dikerjakan katanya ntar buat update-an berikutnya. Oh my, what? Damn! Wah, si bosnya kuat ya dipukulin. Ayo pak, heal lagi, kasihan dia mati pak. Baru bro ya, baru dipuji langsung deh mas. Kayaknya dia lemah deh. Oke, dia gak bisa mukul ya, dia tidak bisa mukul. Oke. Malah nyanyi. Jadi kayaknya semua yang ada di situ bakalan ke heal gitu bro ya. Boleh juga ya, dicolok-colok padahal. Waduh, sadis. Oke, kita tahu dia darahnya banyak ya. Oke, siap. Nge-healnya kayak gitu, bos. Oke, next kita lihat dulu. Harganya 1000 loh, lumayan mahal. Cuman nge-healnya nggak apa, continue gitu, terus-terusan, nggak gitu. Mungkin ada delay dulu, oke. Berikutnya ada Elemental Archer. Oke, kita lihat aja sama Shield Bearer apakah dia bisa apa nggak. Bentar, saya bakalan cek dulu. Kalem, bos. Kita lihat dulu, bos. Wow! Bener-bener niat pak yang bikin sekarang ya. Lihat bro, baunya, panahnya lihat. Oh my god, dia pakai ini juga. Bajunya mantap, helmnya keren banget. Oh my god, ini update yang paling saya suka bos. Oke, kita lihat ya. Bisa nembus nggak pertanyaan? Lihat, wah ada suaranya loh. Ada suaranya loh bro. Gile. Udah tamat kok? Belum. Kayak masih berputar-putar. Apa yang terjadi? Wow! Gila. Ini muntun bercanda, Pak. Ini updatean parah banget, Pak. Updatean mod yang paling keren ya. What? Gila, harganya berapa itu, bro? Harganya seberapa itu? Elemental 1500, bro. Oke. Mungkin kalau si King bisa kali ya. Mungkin King bisa nahan deh. Kita lihat ya. 1, 2, munduran biar kita tahu ya. 5 King mungkin bisa kalau 5 King ya. Oke, lihat bro, begini. Miss. Bisa miss ya. Langsung area damage, bos. Langsung dingin gimana gitu. Cuman oh my god, dia bisa menghindar, bisa nahan juga. Oke, tapi kalau digebukin banyak enggak bisa ya. Saya penasaran kalau gitu, sayang nembaknya deh. Gimana sih Bambang? Oke. Oh, di charge dulu, bro. Go. Kuat King, mah kuat . Oke, kita mundur dulu ya. Mundur yang jauh sambil nunggu nge-charge. Mundur lagi gak bisa. Tembak lagi, guys. Bunuh diri, guys. Boom. Kena SO bikin ini, Pak. Ngelambat. Aduh, saya digebukin dari. Oke, King mah kuat ya. King kuat ya, soalnya emang strong. Ini ada kayak bikin wall gitu, bos, di depannya kok ke bawah. Saya enggak. Oh, pantesan dia enggak maju, enggak bisa jalan. Keren banget. Oh my god, keren. Okay, next, ada Assassin of the Wind. Assassin of the Wind. Oke. Okay. Berhubung dia assassin, gimana kalau kita lawannya dari jangan-jangan Akatsuki, Pak. Lawan Akatsuki bahaya, secret aja. Assassin yang harganya lumayan mahal juga itu ya.
penasaran nih, lawan si Flood bisa nggak ya? Kita lihat bos. Oh my god. Oh dia ngelempar sesuatu terus dia menghilang. What? Ini kayak tiba-tiba ada di sini bro. Ini kayak jurusnya Minato, bener nggak bro? Lempar shuriken-nya, bukan shuriken apa sih devilnya bro? Ya itu ya, kunainya ya. Oh my god. Oh iya penampak. Aduh mau ngeliat pun. Buset. Wah wow, terbang gak set. Dia bro. Wah kayak ini tangannya kayak Assassin's Creed ya. Oh my god, ini sumpah keren banget pak, sumpah keren. Saya yakin ntar kedepannya bakalan banyak board yang aneh-aneh, makin GG semua, tenang. Saya bakalan tetap upload bro ya. Saya lelah katanya, saya mau tidur aja. Bener-bener, ayo Minato. Dia ngelempar susu. Iya pak, Minato banget pak. Ini Minato banget bro. Minato jadi lempar dulu, langsung teleport kan gitu ke Minato ya. Ile GG banget, Minato I love you. Oke okay, next. Berikutnya bro, 2500 Paladin ya. Paladin kita bakalan coba lawannya sama, yaitu melawan Knight. Dua Knight deh. Oke kita lihat dulu seperti apa penampakan Paladin. Oke, dia bawa hammer. Ada aura-aura warna hijaunya guys. Shieldnya juga beda bro, kan shield biasa ya. Tebel banget. Kepala anda mana sampai gak kelihatan. Warna emas ya. Ngeri. Kita lihat bos, kuat apa dia ya. La. Saya penasaran palunya nih. Apakah palunya manyus? Paladin harusnya dia bisa nge-heal ya. Kita lihat, dia pendek loh. Saya baru nge- oh my, what? Dia ngeluarin jurus apa itu pak? Graffiti kah? Entahlah, kayaknya entah dia nge-heal atau bikin tadi graffitinya jadi slow motion, entahlah. Tapi ada dia nge-charge dulu. Oh mungkin dari palunya itu bro ya, dari palunya deh. Oh my god. Oh my god, dia berputar-putar, gak jelas. Tapi damage dia gak begitu bagus bro ya. Cuma saya penasaran doang tadi apa, kayaknya heal deh. Paladin kan terkenalnya tanker yang bisa nge-heal ya, mungkin. Tuh, kena lagi tuh. Kenapa nyantah lah. Sampai kelek anda gak usah ke atas-atas pak. Tapi gak ada damage. Mungkin dia bagusnya disatuin sama skillnya ada lagi, beda lagi bos. Oh my god, oh ini shield, jadi mereka gak bisa ngedeketin kah? Oh iya tuh, dia kepukul mundur bro. Gak bisa ngedeketin, tapi yang udah di dalam, yang di dalam kena knockback, lihat. Oh my god, parah banget nih Paladin. Buset, keren banget. Itu dia Paladin bro, wow. Oke, berserker, oke sekarang berserker 3000 harganya. Oke, dia bawa itu mungkin lawan dari Spooky, Reaper, mungkin Reaper bisa ngalahin nih. Kita lihat dulu pak, berserker. Niat banget ini pak. Gila palunya segede banget. Tangannya juga kayak hula, kakinya gak pernah olahraga kaki, ketahuan berlihat tipis. Wow bener-bener. Helmnya juga maknyus. Kita lihat ya, apakah bisa mengalahkan Reaper apa enggak ya. Sang dewa kematian. Kita lihat bos. La. Oh my god, dia bisa ngeluarin ini sama angin tadi. Iya dia nyanggut. Aduh saya nyanggut pak. Palu anda keberatan Bambang. Wah jurus apa lagi pak, ada pinggi-pinggi. Wah dia bisa bangun bro. Di belakang. What? Wih. Dia bisa putar-putar. Wih. Gila bos. Gila pak, ngeri juga ya. Oh my god, menang dong. Sekalinya kena langsung mati dong Reaper. Saya penasaran kalau musuhnya banyak gimana bro ya. Kita coba deh. Sang kapten bro ya. Mungkin 3 kapten bisa ngalahin kah? 5 kapten deh mungkin ya. Kita lihat ya. Kapten melawan berserker bos. Oke, anginnya bahaya itu, pak, anginnya. Cuman dia kelemahannya itu berarti setengah kali muter dia berat, pak. Ngangkat lagi dia berat ya. Oke, nah itu apa itu? Saya penasaran yang pinggi-pinggi apa tuh? Oke, pukulnya ada delay, dia nggak bisa pukul terus-terusan. Wow, oh my god. Berputar, jebret. Wah, gagal dia mengeluarkan jurus. Oke. Kalau dihajar banyak kan tetap menang ini ya, pirate ya. Jadi dia mukulnya ada delay, gak bisa terus-terusan. Oke next. Ada Necromancer. Wah mage-mage nih, saya suka nih. Mage-mage. Lawannya mungkin Zeus aja kali ya. Ya Zeus 2500, Zeus 2000. Kita lihat dulu bos. Oke ini beda ya tongkatnya dengan yang tadi, beda bos. Kita lihat bos. Oke dia mengeluarkan jurus-jurusnya. Apa itu? Duk-duk, ada suara ini bro. Detak jantung. Oke. Ada suara dia. Dipetir duluan gak kena. Oke, apakah ke-cancel jurusnya? Bapak ngapain sih pak? Nggak jelas. Bapak tidak. Ada yang jatuh dari atas pak. Apaan tuh? Buset! Nge-summon. Oh namanya juga summoner ya. Dia, oh my god. Oh my god. Jurus awet bro. Parah banget.
Gila. Gila. Oh my god. Sumpah ngeri jurusnya, bos. Kayak dia delaynya berapa lama entahlah ya. Dia ngeluarin tongkorak. Tongkoraknya juga macam-macam, ada yang pakai shield, ada yang pakai arrow. Ada yang terbang-terbang kayak Val. Oh my god. Itu parah banget, Pak. Asli serem, Pak, serem. Saya penasaran tapi ya, kalau misalnya Minotaur deh. Misalnya bro ya, Halfling ya. Dia doang nge-lag loh. Masukin dia doang nge-lag loh, bro. Gile. Oh bener, cuman, Necromancer ya. Cuman ya sekali lagi itu ya, ada delay kita dua. Coba saya penasaran, bos. Berarti dia nge-castingnya lama ya, nge-castingnya. Entah 10 detik, entah berapa detik deh. Tuh, belum. Sampai bilang, oh udah berhenti. Set. Langsung yang terdepan yang kan, oh my. Ini keren banget, Pak. Ini keren banget jurusnya. Oh my god. Keren banget, boy. Langsung terjadi kerusuhan. GG sudah, bro ya. Parah ini, Jus. Jadi dia emang harus ada yang tahan badan dulu ya. Oke, kita akui itu sebenarnya keren, Pak. Sekiranya keren. Oke, next. Ada Rock Wizard. Wizard lagi, gila nih. Oke, kita bakalan cobain dari Renaissance saja ya. Oke, mungkin kita seruduk pakai Juster, dia bisa kalah nih ya. Mungkin. Apakah dia castingnya lama apa enggak? Ini, bro, kayak gini. What? Apa ini, bro? Tongkatnya beda. Ada shieldnya dua, ada tengkorak ya, kepalanya, oh pakai tengkorak juga. Ini wizard banget bro ya topinya ya, bajunya biasa. Oke, here we go. Dia ngapain? Oh, oh sesuai namanya Rock Wizard, bro. Buset, oh my god, bener bro, kena batu semua. Saya penasaran. Kalau makhluk-makhluk yang unyu-unyu gimana ya, kita lihat ya. Yang biasa-biasa bro, kalau kena batu apa yang terjadi? Makhluk-makhluk biasa ini, bos. Here we go. Ada. Oke. Dari samping, bro, saya nggak tahu datangnya dari mana. Tapi pasti langsung bikin lag ya. Itu ada yang diputer-puterin sama batunya, Pak. Apaan tuh, bro, batu aku? What? Tapi dia, wow. Oke. Tapi batunya nggak digebukin, bro. Kalau dideketin, dia masih casting. Dia... What? Oh, kok? Kalau deket, dia punya jurus lain, bro. Jurus apa nih, bro? Gila, Wizard. Oh, biar gak bisa dideketin. Kayak itu, bro. Kayak gini nih. Mereka mau ngedeketin gak bisa. Soalnya kehalang ya. Ada barrier gitu. Oh my god. Tapi yang di dalam udah masuk. Udah ya. Diusirin satu-satu. Gile, bos. Cuma keren ya. Oke, mulai batu kecil-kecilnya lagi. Lihat. Lihat, ini tetap harus ada di. Buset. Dikeluarin lagi, bos. Oh my. Bener-bener ya. Semakin menggila. Wah, ini bukan kaleng-kaleng loh, bro. Wah, lihat bergelimangan makhluk-makhluk tiwa. Parah, ada sampai terharu saya tadi bisa begini. Oke, next. Berikutnya ada Chain of Death. 15.000, bro. Oke, kita lihat ya. Chain of Death. Rantai kematian nih, bro. Oh my god, ini mirip-mirip si Reaper. Tapi ininya keren banget. Biasanya kan cuma warna hitam doang ya. Ini si hitam-hitamnya diganti sama rantai. Sama ujung-ujungnya ini kayak ada pedang loh. Oh my god, suaranya juga, bro. Lihat. Ada suaranya loh. Kita lihat ya. What? Terbang kan? Oh, dilempar, bro. Dilempar dia, bukan ditusuk-tusuk. Saya kira nusuk-nusuk. Oh my god. Dan mereka harus ngelawan si ininya. Buset. Gimana ngelawannya itu, bro? Kayak punya kehidupan sendiri, lihat. Waduh, parah banget. Dan dia juga masih bisa nyerang juga gitu. Bisa dia yang nyerang atau si... Wah, pedang-pedang. Oh my god, bro. Ngeri ya. Meskipun dia biasanya gak sakit-sakit amat, tapi yang nyebelin ya si ininya, bro, yang terbang-terbang. Buset. Gila, keren nih, bro. Nyangka. Oke, next. Strategi Moon Wizard. Harganya sama ya. Oh my god, apa itu? Oh my god, makin aneh, bos. Ini apa-apa Moon Wizard. Oke, ini adalah moonnya alias bulannya ya. Ini wizard. Ajaib, bro, bisa begini bajunya. Lihat. Oh my god. Staffnya juga keren. Wah, ini niat banget yang bikin, bos. Bukan kaleng-kaleng. Oke, kita lihat ya, bisa ngapain. Oke, dia mulai casting, guys. Saya penasaran. Sudah terjadi, belum terjadi apa-apa. Saya tidak melihat terjadi perubahan atau apa. Ini bulannya mulai maju dikit-dikit, Pak. Pelan sekali ya. Dia casting sih, casting. Tapi, weh, kenapa? Goyang-goyang, Pak. Oh my god, apaan? Wow. Oh my god. Dia menantangkan meteor, guys. Meteor dia keluarin. Buset, meskipun dia lambat ya jalannya ya. Tutup, oke, dia mulai casting lagi. Oh my god.
Oh, kebalikannya, bro. Dari dalam tanah terus keluar gitu. Oh my god. Gila. Benar-benar GG sekali. Oh, sekarang datang dari luar, dari atas. Widih. Lihat dulu sampai begini partikelnya, gila ya. Tuh lihat, tuh ini lihat. Wih. Tembus tapi dia. Oh my god. Jadi kadang-kadang dari bawah muncul, kadang-kadang dari nah. Dari segala arah ternyata. Oh my god. Si dianya juga kena dong. Oh. Meledak kalau kena orangnya ya, baru meledak kalau enggak ada orangnya. Dia nembus tuang, tembus. Lihat, bos. Oh my god. Ih, parah banget. Keren maksudnya, keren banget lah aslinya. Oke, berikutnya. Ada Time Cutter Sword Master. Oke, saya penasaran seperti apa. Kita lihat Time Cutter Sword Master. Pedangnya oke, beda sih, cuman biasa aja, tidak ada spesial. Ini armornya, guys ya. Oke, dia lagi ngeliat ke kita. Armornya boleh, ini kepalanya cuman enggak nyambung sama badannya. Itu dari besi, ini dari kulit. Bener-bener, kita lihat ya kemampuan dia ya. Time Cutter tuh apa? Motong waktu. Oke, dia YOLO saja. Oh my god, apa tuh, Pak? Dia mengeluarkan sesuatu kan? What? Saset-saset. Oke. Dia ngedas terus saset-saset gitu, bro. Langsung menang, bos. Wih, ini efeknya loh, bro. Ada efek begini. Gile. Oh my god, ada efeknya, keren. Efeknya kayak komik-komik gitu loh. Wih. Ini parah, bos. Ini parah banget. Saya penasaran kalau lawan si ini bermana-mana ancient, medieval. Agak 15.000 ya. Oke, mungkin 7 king bisa ngalahin dia ya. Padahal kelihatannya biasa-biasa gitu. Lihat, bos, saset-sasetnya lihat. YOLO terus set-set tuh ngeluarin. Langsung skill-skill komiknya dikeluarin, bos. Oke, hajar aja, Pak. Tuman dia, Pak. Dia ada delay soalnya, dia ada delay. Oke, dia bisa menghindar dan bisa nahan beberapa. Wow. Tuh lihat tuh, wah, keren banget. Bisa ngeluarin api jurusnya. Wah, apaan? Oke, ini kayaknya ultimate-nya dikeluarin, bro. Ultimate-nya dikeluarin, bro. Terbang semua. Oh my god. Gile, jurus apa itu, bro? Gile, benar-benar time cutter, bro. Dan juga hair, oh my god. Selamanya kah ke atas dia? Lihat, bro, kenapa jadi kurus-kurus begini? Oh my god. Jadi kurus kering tak terurus. Oh, udah balik lagi nih. Udah ada gemukan lagi nih. Oh, ini jadi gede. Oh iya, jadi kurus. Wah, balik lagi dia jadi gede. Oh, oke, udah balik lagi. Gila, itu jurusnya parah banget, Pak. Oh my god, itu ultimate-nya loh. Ultimate-nya keren banget. Asli sih semuanya keren. Saya bingung nih, ntar yang mau jadi thumbnail-nya yang mana ya. Kali lagi, Pak, beneran saya pengen lihat dia. Coba kalau kita masukin ya. Space. Cuma ada jurus-jurus gini doang, bos. Saya gak tahu kapan ngeluarin ultimate-nya gini. Apakah random kah? Mukul. Coba kita lihat ya, ini cuma klik kiri doang. Bener-bener klik kiri doang, RP. Jadi kita hanya menunggu yang ngeluarin ultimate-nya. Nah, ultimate-nya dikeluarin, bro. Lihat. Ultimate-nya udah mulai keluarin, bro. Eh, bukan ultimate itu, bukan. Nah. Oh my god. Ini jurus apa coba, bos? Gila. Ngeri banget loh ya. GG, mantap. Jadi pukulannya satu, tapi ntar dia bakal ngeluarin ada chance-nya kayaknya ya. Berapa persen gitu buat teman-teman. Oh my god. Oke, berikutnya Empress of Light. Empress of Light, bro. Gila, ada teman-teman. Keren banget ya. Pedangnya gila. Apa ini? Apa itu, bro? Kita lihat dia bisa apa aja ya, saya penasaran. Jadi kita harus kasih kesempatan dia buat ngeluarin skill-skillnya ya. Oh my god, apa yang terjadi, Pak? Wah, tiba-tiba tumbuh pohon. Oh my god. Mereka gak bisa apa-apa ya, Pak. Kayak terhipnotis itu jurus. Gila, Empress of Light parah banget, Pak. Entah jadi buta, entah jadi... Oke, bangun lagi sekarang. Oke, dia jago, Pak. Main pedangnya ini si Empress of Light. Tumbuh lagi dong. Pohon-pohonnya saya gak tahu fungsinya apa. Apakah ngeblok atau ngeheal dia. Oke, wah, dibikin tidur sekarang. Dibikin tidur lagi, Pak. Ini, oh my god. Sampai silau saya juga, Pak. Oh my god. Abis tidur digebukin satu-satu. Dia sombong sekali. Lihat, Pak, megangnya ke belakang seperti biasa ya.
Damn son. Oh my god. Ini benar-benar updatean. Sampai kebanting ya. Oke, jurusnya itu ya. Bisa menumbuhkan pohon sama menghipnotis sampai tertidur. Wah, gila nih parah. Jadi kalau ada musuh yang gede-gede kuat-kuat bakalan tidur, terus sama pasukan lain dipukulin gitu sama yang damage-nya gede ya. Oke, bro, ini last ya. Black Integrity Swordman. Kita lihat dulu, Anda jangan teriak-teriak. Oke, dia dual sword. Oke, bajunya kayak yang tadi mirip-mirip ya. Tapi ininya tidak meyakinkan helmnya ya. Tapi pedangnya bro, ini satu pedang kayaknya api, satu pedang es ya. Ya kita lihat sekuat apa dia. Bisa jurus apa aja guys, saya penasaran. Jurusnya membakar, oke bisa api. Membakar dan ngebakarnya terus-terusan kayaknya. Esnya belum dikeluarin, nunggu charge-nya keluar. Saudara-saudara. Oke dia hilang, jalan. Dia kemana pak? Oh itu dia lompat. Oh my god, dibakar lagi. Di saat-saat belum, oke. Esnya saya belum ada efek-efek yang bombastis itu. Dia hanya bisa lompat-lompat doang dan ngebakar doang kah? Kita tunggu pas. Wah, esnya keluar nih. Esnya mulai keluar. Bikin lambat atau apa nih? Ini bro, ini esnya ya. Oh my god. Oke, udah hilang. Ada berapa detik gitu bro ya? Cuman saya penasaran apakah ada ultimate-nya apa enggak nih? Atau cuman api sama es doang kayaknya ya? Kayaknya dia tidak mengeluarkan apa-apa. Oke. Kita bakalan coba lagi. Kita tambah ya supaya kelihatan efeknya sama. Mungkin ininya gede-gede deh bro. Ice Giant ya. Kita berharapnya Ice Giant-nya sedikit kuat. Jadi siapa tahu dia ngeluarin ultimate-nya. Atau emang ultimate-nya cuma api sama es doang. Kita lihat boys. Oh my god, kerusuhan bro. Oke, ada yang ngeluarin, ada sesuatu. Saya mendengar suara-suara. Oke, ini yang es tadi ya. Bikin slow motion kalau nginjek bro. Slow motion api, es sudah. Tapi tidak ada. Oke itu apinya keluar. Muter-muter sama muter-muter. Jadi dia jurusnya 3 ya. Api, es sama muter-muter ke atas terus-terus lagi. Oke, kita lihat lagi, kita lihat. Saya penasaran apakah ada jurus lainnya. Masih berputar-putar, guys. Oke. Masih berputar-putar. Damage-nya tapi nggak sakit dulu ya. Balance lah. Damage-nya balance lah. Cuma ininya, bro. Aura-auranya, bro. Aura-aura aja. Ya ini nggak ada, tidak terjadi apa-apa bro. Ini api es sama, ini juga ya. Ini dihasilkan pak, dia terdesak. Kayaknya nggak muncul, coba kita masukin ya. Saya penasaran guys. Coba tahu keluar. Oh my god. Oke tuh, aduh gila. Darahnya lumayan tebal ya, cuman ini hampir mati, bentar lagi. Ya es jahit kuat juga dia. Oh my god. Apa-apaan ini nggak kelihatan bro. Oke, delay-nya sekitar 1 detik bro. Delay pukulannya 1 detik ya. Oke, dia nyungsep di bawah situ. Oh my god. Jadi itu dia bro ya. Oh ini ada lagi. Nah, akhirnya keluar juga. Oh my god. Akhirnya keluar juga bos. What, dia summon bro. Dia nge-summon apa ini, buset. Dia ngeluarin Knight. Cuman butuh waktu yang lama ya. Knight sama pasukan yang lainnya. Lihat, di-summon sama dia. S, dia bisa ngeluarin S-nya juga beda lagi. Langsung mati. Oke, kita lihat ya. Cuman nggak gampang ngeluarinnya bro. Mungkin karena OP atau apa ya. Kita perlu berapa menit baru keluar nih. Si ini langsung keluar dengan pedang emasnya. Dan tadi ngeluarin S-nya. Sayangnya apinya saya pengen lihat juga ya. Dari langit tadi. Oh my god. Jadi kayaknya rata-rata ada ultimate-nya. Oh my god. Oke bro. Buat kalian punya ide, kira-kira kalian pengen apa lawan apa, komen di bawah. Mungkin saya bakalan upload tips setiap hari juga ya. Sambil menemani Fall Guys. Sambil nunggu game-game story berikutnya. Katanya ntar ada Marvel Avengers, cuman akhir bulan ini masih lama ya, 2 mingguan lagi. Yos! Tyson!